Pada pagi yang cerah, sebuah pertunjukan tari tradisional Madura, yaitu Tanduk Majeng, telah ditampilkan. Dan dari tempat duduk di mana orang-orang menonton pertunjukan tersebut, salah satu di antaranya adalah orang-orang kuat dari Madura yang disebut Blater, sedang menyaksikan pertunjukan tersebut. Tadi penariannya keren sekali ya? Iya, keren sekali, Raya. Iya, tadi siapa itu yang di depan itu nari? Kayaknya kenal aku yang di tengah tuh. Oh, kenal kau? Kenal aku, kawan sama aku rupanya. Kok kenapa dan diam aja deh tadi? Rapopo aku. Rapopo kau? Rapopo. Ya udah cabut yuk. Yuk. Akhirnya selesai juga? Iya, lega aku. Eh, ada temanku, bentar ya. Oh, baik Sal, kami duluan ya. Salsa? Keren kau tadi, ada yang enggak kau bisa nari seperti itu. Kali kau rupanya, udah lama banget gak ketemu kita. Tadi kau nonton pertunjukan aku? Iya, tadi waktu lagi ngumpul sama kawan-kawan lihat ada yang nari. Kau rupanya, Taya. Mana kabarnya kali? Baik kabarku, kok kabarmu gimana? Udah lihat makin keren aja kau. Ah, bisa aja kamu. Maaf Sal, gak bisa lama-lama aku nih Taya, mau lanjut jalan nih. Kalau baru lagi kita ketemu, ya sudah lain kali kita main-main. Kabar-kabar saja, Taya. Positif datang aku nih. Dah. Di sisi lain, Irfan, Zaki, dan Wildan berjalan bersama-sama sambil berbincang meninggalkan Gali dengan salah satu penari tadi. Lapar nih ke, makan sate enak kali ya. Iya enak ini siang-siang. Eh, nyadar gak kau, Gali dan penari itu lumayan dekat loh. Ngomong apa kalian sampai berhenti kayak gitu? Gak ada apa-apa, gak ada apa-apa loh, Dan. Apa kau marah-marah? Sebenarnya tuh aku tertarik sama penari yang di tengah itu. Ngomong apa sampean? Suka sampean rupanya? Suka aku. Berani kau ngambil aku sekarang? Berani aku. Ah. Udah, jangan berantem kalian. Udah. Karena suasana semakin panas, Zaki mencoba menahan Wildan dan Galih, sedangkan Irfan pergi meninggalkan mereka bertiga untuk memanggil ayah Galih. Iki pak, berhenti. Ada apa ini? Iki om, mereka berdua merubutkan seorang perempuan. Oh, seperti itu. Kau lupa kita ini orang Madura. Lebih baik bersimbah darah daripada harga diri diinjak-injak. Wes, carok wes. Carok, takut aku. Suasana pun terasa semakin panas. Wildan dan Galih kembali mempersiapkan diri untuk melakukan tradisi Madura yaitu carok.
Carok merupakan pertarungan dengan alasan tertentu yang sangat ekstrim, yang menyinggung masalah harga diri, kemudian diikuti antar kelompok atau antar klan dengan menggunakan senjata. Ayah Galih merasa jika anaknya sedang dipertaruhkan harga dirinya, tanpa berpikir panjang, beliau langsung menginginkan Carok sesegera mungkin. Mulai! Tiga bulan kemudian, setelah kejadian Carok tersebut, Galih dan Salsa mulai berhubungan kembali setelah lama mereka tidak berjumpa lagi. Segalanya berjalan dengan cepat di antara mereka berdua, hingga tanpa sadar Galih melamar Salsa, dan disinilah mereka sekarang di hari bahagia mereka berdua, Galih dan Salsa. Wah, tak kusangka akhirnya Salsa menikah dengan pria yang waktu itu kita temui. Iya, aku juga tidak sangka. Terima kasih, Pak. Bapak sudah mempercayai anak Bapak kepada anak saya. Terima kasih juga, Pak. Anak Bapak sudah rela berkorban demi anak saya. Suwun, Pak. Jaga anak saya baik-baik ya. Suwun, Pak. Akhirnya makan sate juga, Jak. Iya, kita akhirnya juga makan sate juga. Terima kasih telah menyaksikan drama singkat dari kami. Sebelumnya saya ingin berterima kasih juga kepada para aktor dan aktris dan juga direktur dan penulis dari drama ini. Saya Kaisar sebagai narator. Saya Iris. Saya Rameiza. Saya Ranja. Saya Salsa. Saya Galih. Saya Ilham. Wildan. Saya Irfan. Saya Zaki. Kami pamit dan undur diri. Dan terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.